clave. Mano, apa macam? Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan engkau segala kebajikan. Kepada engkaulah kami berserah segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim. Perkenankanlah majlis ini dengan doa dan munajat kami terhadapmu. Agar program jom ke sekolah peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi tahun 2019 ini dapat mencapai matlamat dan hal tuju yang betul terhadap anak-anak didik yang bersekolah di seluruh Malaysia. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Rabbana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnianya juga dapat kita berkumpul pada pagi ini sempena program Jom ke Sekolah Peringkat Kebangsaan tahun 2019. Sesungguhnya kerjasama ini adalah noble effort yang perlu diteruskan ke arah membentuk sasiap dan sosialisasi generasi pelapis agar kekal mampat demi kelangsungan negara yang cemerlang dan gemilang. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara, jelas menggambarkan betapa pentingnya golongan ini sebagai pewaris kepimpinan yang bakal memacu masa depan negara. Proses pembentukan sosialisasi masyarakat bermula seawal usia remaja, maka langkah awal dalam membentuk salah satu salah laku jenayah harus dilaksanakan menerusi kerjasama rapat di antara pihak sekolah dan PDRM melalui pegawai hubungan sekolah. Tak payah telefon USPD, tak payah telefon Tuan Azmi, telefon saya terus, saya akan cuba bantu. Dipahamkan bahawa sempena pelancaran program Jom ke Sekolah ini, KPM telah mengambil inisiatif menyediakan papan kenyataan PPS. Saya mengalu-alukan kepada semua murid-murid untuk ke sekolah pada setiap hari, dan saya akan membacakan perutusan daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan Yang Berhormat Dr. Mazli Malik pada majlis pelancaran peringkat kebangsaan tempoh hari. Saya amat bersyukur kerana program kerjasama strategik berbagai pihak ini telah menggabungkan kepakaran dan tenaga antara Kementerian Pendidikan Malaysia, Polis Diraja Malaysia melalui Jabatan Pencegah Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Pegawai Perhubungan Sekolah, komuniti setempat, agensi kerajaan dan bukan kerajaan, serta seluruh warga pendidik yang berusaha untuk menjayakan program Sumpah Baik ini. Antara sebab yang menyumbang penurunan ini adalah kerana kerjasama rapat yang digembleng di antara sekolah dan juga komuniti, terutama pihak media. Cinta, kegembiraan dan saling menghormati. Love, happiness dan mutual respect. Selain daripada itu, keprihatinan ibu bapa bagi memastikan anak-anak hadir ke sekolah juga adalah amat penting. Saya ingin menegaskan bahawa kemenjadian murid merupakan perkara penting
dalam wujudkan generasi masa depan yang holistik dan seimbang. Sememangnya, menjadi harapan kita semua agar pengetahuan yang diperoleh murid akan membentuk mereka menjadi remaja yang lebih jelas dan fokus untuk menyumbang kepada pembinaan negara maju yang berwawasan. Sukalah saya mengingatkan anak-anak agar dapat hadir ke sekolah serta memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada pelajaran. Manfaatkanlah segala peluang yang ada untuk menimba ilmu dan mengasah bakat dengan sebaik mungkin supaya anda menjadi insan yang berjaya. Jadikanlah sekolah sebagai tempat menimba ilmu, membina pengalaman, membentuk bakat dan mengasah daya kepimpinan, kerana anda merupakan aset negara yang bernilai pada masa hadapan. Anak-anak semua menerima ini sebagai satu untuk tindakan selanjutnya. Pagi-pagi tadi, kita telah pun sama-sama mengalu-alukan kehadiran anak-anak sekolah. Inilah satu daripada budaya yang kita nak terapkan, menyambut kedatangan pelajar-pelajar datang disambut balik dengan penuh harapan berjaya hendaknya. Anak-anak sekalian, inilah dikatakan sekolah penyayang. Kita tak mau anak-anak lari daripada sekolah, tetapi kita nak lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya meresmikan majlis pemberkatan KPM dan PDRM program Jom Sekolah Peringkat Negeri untuk tahun 2019. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cikgu Ismail untuk berada di hadapan dan untuk makluman semua, kami kelas pemian. Datuk Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur untuk menurunkan pada pagi ini. Yang bahagia Cikgu Ismail dan Musa, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hadiah kepada murid yang paling awal hadir pada hari ini, Muhammad Syahrizwan bin Samsuri daripada 4 Electrical. Seterusnya persilakan Afiq Iskandar bin Rosli daripada 4 Perniagaan. Seterusnya dipersilakan Muhammad Muiz bin Ayub daripada 4 Electrical. Seterusnya dipersilakan Cik Faisal Labib bin Cik Khalid daripada 4 SB1. Dan seterusnya terakhir dipersilakan Adik Saiful Akmar dari kelas 2 Teta. Seterusnya, majlis mempersilakan Pengatur SMK Taman Suri Rampai, Kuala Lumpur, Yang Berusaha Cikgu Badariah binti Bakar tampil ke hadapan bagi menerima sijil penghargaan. Dipersilakan.